Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Chan di sini. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan Google Discover di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan menarik lainnya dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum mengaktifkan Google Discover, perlu teman-teman ketahui bahwa Google Discover itu adalah layar di paling sebelah kiri di HP, di layar utama HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro kita. Ini ketika kita tarik ke kiri, maka akan muncul artikel-artikel atau berita-berita yang bisa kita baca yang direkomendasikan oleh Google ya teman-teman. Nah, untuk mengaktifkan Google Discover ini, silakan teman-teman masuk ke menu setelan. Kemudian di menu setelan, silakan teman-teman scroll hingga menemukan menu layar utama. Nah, kemudian kita klik layar utama ini. Kemudian klik di layar 1. Nah, di sebelah 3 ya teman-teman. Yang pertama App Vault, terus Google Discover. Berhubung saya akan mengaktifkan Google Discover, saya pilih Google Discover. Nah, untuk menyimpannya kita tinggal keluar saja. Kemudian kita lihat apakah sudah aktif Google Discover HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro kita. Kita tinggal geser ke kanan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, Google Discover di HP kita sudah aktif ya teman-teman. Di sini banyak artikel-artikel berita yang selalu update ya teman-teman. Nah, demikian cara mengaktifkan Google Discover di HP Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.